Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ternyata Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan berjaya. Berjaya mencipta satu fenomena untuk negara Malaysia. Fenomena ini fenomena yang cukup luar biasa, cukup-cukup impaknya tinggi dan sangat-sangat diperlukan oleh rakyat. Apa tidaknya ini satu kejayaan apabila seluruh rakyat Malaysia sekarang ini, seluruh rakyat Malaysia semuanya di bibir-bibir, di bibir-bibir rakyat Malaysia, setiap rumah di Malaysia menjadikan rahmah, perkataan rahmah itu jadi sebutan di setiap isi rumah. Ha, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Okey. Ada macam-macam lah bantuan tunai rahmah, bantuan rahmah, ekonomi rahmah, semuanya rahmah. Dan maksud rahmah itu rupa-rupanya sangat-sangat sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Saya sangat respect kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri yang telah dapat memikirkan tentang rahmah ini. Jadi kini disahkan bahawa rahmah sudah jadi sebutan di setiap isi rumah. Berlainan waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu, apa yang dia dapat buat? Apakah yang berjaya dibuat oleh Muhyiddin waktu itu? Tak payah sebutlah, semua orang tahulah apa yang dia buat waktu itu. Sampai-sampai ramailah gelar dia Perdana Menteri gagal, kerajaan gagal, Perdana Menteri gagal. Waktu itulah ramai orang gelar dia begitu. Walaupun saya respect juga sebenarnya dekat Muhyiddin, dekat bekas Perdana Menteri Malaysia ini, kerana dia macam mana pun dia tetap berjasa juga pada negara Malaysia. Tapi berlainan daripada itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim hanya setahun saja dia berjaya untuk mencipta satu fenomena, fenomena luar biasa di seluruh Malaysia, di mana perkataan rahmah itu kini menitip di setiap bibir masyarakat Malaysia. Parti Amanah Negara Amanah yang sudah menjangkau usia 8 tahun mempunyai kekuatan tersendiri berbanding parti lain, terutamanya PAS. Kata naib presidennya iaitu Dato' Sri Mujahid Yusof Rawa. Senator Dewan Negara berkenaan menegaskan bahawa tindakan segelintir pihak yang melebarkan Amanah sebagai budak suruhan DAP dan serpihan daripada PAS sebagai hanya untuk merendah-rendahkan parti itu. Saya setuju. Serpihan tak serpihan, yang penting sekarang siapa dalam kerajaan. Yang penting sekarang siapa yang dalam kerajaan, siapa yang menang, siapa yang memerintah. Serpihan tak serpihan, yang penting dalam kerajaan. Bila dalam kerajaan, semua janji di kota, semua kerja dibuat dengan sehabis baik. Bukannya waktu jadi pembangkang, bukan main lagi kata itu ini. Bila dapat jadi kerajaan, jadi tikus basah. Jadi Amanah tak macam tu. Yang bagus dia, Amanah tetap memperjuangkan segala perjuangan yang sepatutnya diperjuangkan lah. Jadi kata Mujahid, dia kata kita membawa satu gagasan besar, rahmah, rahmah lil alamin, dan kita telah berjaya membawanya ketika ini berada, ketika berada di dalam kerajaan. Itulah bezanya antara Amanah dan PAS. Waktu PAS dalam kerajaan, apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Apa yang menjadi sebutan oleh rakyat? Tak ada. Amanah, at least dia bawa rahmah al-alamin. Sekarang,
lil alamin. Katanya sekarang kita berjaya dengan produk-produk Rahmani dan kita sangat sinonim dengan Madani. Ini bermakna itulah kekuatan kita, katanya. Saya setuju. Jadi katanya lagi, mana bisa satu parti yang baru 8 tahun tapi nama Rahma itu menjadi sebutan kini di setiap isi rumah. Jadi yang pas bawa menjadi sebutan di setiap isi rumah apa pula yang pas sinonim kalau amanah sinonim dengan Rahma, pas sinonim dengan apa? Coba komen, pas sinonim dengan apa? Pas sinonim dengan apa? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selepas Ilham Center milik yang dikatakan milik bekas Menteri Kewangan Malaysia Tun Daim Zainuddin, mau sebut pun susah, disita oleh SPRM. Apa seterusnya yang bakal berlaku? Manusia-manusia yang pernah ada sakau pasti rasa susah hati sekarang. Saya pikir semua orang bakar bergegar-gegar sekarang. Kenapa tidak? Jerung akhirnya tidak dapat lari lagi. Adakah Muhyiddin juga akan menerima nasib yang sama? Kerana yang kita tahu sekarang, Muhyiddin masih lagi ada kes mahkamah untuk Jana Wibawa. Masih ada. Kemudian begitu juga dengan Wan Saiful Wanjan. Apa jadi Mahathir? Apa jadi selepas ini? Kita tengoklah. Siapa lagi yang sekarang ini dalam bahaya, yang rasa mungkin ketak-ketak lutut? Razie Jidin kah? Siapa lagi ya? Walaupun mereka semua ini belum bersalah tau, jangan cakap mereka salah, belum tersalah, belum dapat dibuktikan mereka bersalah. Tapi pasti rasa risau juga. Apa tak risaunya kalau mereka bakal pula harta mereka disita. Tapi sekali lagi saya nak tekankan kepada semua penonton, viewer di dalam channel saya ni, SPRM ni bijak. Mereka tak akan sita dengan sembarangan. Tapi kalau SPRM sampai dah sita, maksudnya itu dah jadi kes berat lah tu. Maksudnya orang tu sama ada dia terlalu kes berat ataupun dia tak mau bagi kerjasama, sampailah terpaksa disita. Yang sekarang ini, yang masih dibekukan, akaun yang masih dibekukan, sampai lah ni masih dibekukan SPRM, ialah antaranya Bersatu, masih beku. Jadi lepas ni pula, kita tengoklah apa pula jadi dengan akaun daripada NGO-NGO juga. NGO-NGO juga yang mungkin, kemungkinan juga, seperti ada akaun daripada NGO Aman Palestin yang sudah dibekukan, perlu disiasat oleh SPRM. Lepas ni tak tahulah apalagi yang akan disita ke apakah. Tapi yang pasti rupa-rupanya ramai rakyat Malaysia yang sedang menantikan apakah yang terjadi seterusnya kepada Atuk Mahathir. Apa yang terjadi seterusnya kepada Atuk Mahathir? Adakah Atuk Mahathir benar-benar bersih, tak ada salah, ataupun ada? Setakat ini dia benar-benar bersih lah. Harap-harap dia tetap bersih lah. Saya yakin kan dia cakap dia itu orangnya bersih. Jadi saya rasa dia bersih lah. Tapi jangan sampai tiba-tiba SPRM dapati ada kes.
Jadi harap-harap tak ada lah, harap-harap tak ada lah kaitan di antara Tun Daim Zainuddin dengan Mahathir. Kalau ada apa-apa yang ditemui oleh SPRM yang boleh menjadikan membolehkan Daim Zainuddin nanti pula tiba-tiba kena dakwa di mahkamah. Harap-harap tak berkaitan dengan Mahathir lah. Kalau berkaitan, kena terima kenyataan lah. Mahathir kena terima kenyataan bahawa kemungkinan dia pun akan terima nasib yang sama. Okey, jadi Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye.